Jadi yang sedang bersih-bersih, kebetulan ini adalah program kami pemerintah desa dalam rangka melaksanakan kebersihan lingkungan, terutama jalan-jalan utama. Alhamdulillah dengan adanya program masih seperti ini, jalan di protokol atau jalan protokol di desa ini lebih bersih. Mudah-mudahan ini juga bisa diinikan ke yang lainnya, ke lingkungan yang lainnya. Ini Pak Abahidin, Pak Udin, selaku petugas kebersihannya. Alhamdulillah beliau terus berjalan tiap hari membersihkan jalan desa Ciburial. Ini perlu kami sampaikan bahwa sebelum adanya program Masagi Bersih ini, jalan-jalan memang penuh dengan sampah, kemudian ilalang, rumput dan sebagainya. Termasuk masalah iklan, iklan-iklan, spanduk, baliho dan sebagainya. Biasanya itu begitu banyak. Nah, sekarang alhamdulillah sudah mulai bersih. Jadi semoga program Masagi Bersih ini bisa terus bermanfaat bagi warga masyarakat Ciburial. Ciburial Masagi. Sedang berada di Warung Masagi, kebetulan sebagai salah satu inovasi kami Desa Ciburial. Nah, sekarang juga berada saya bersama dengan pengelola Warung Masagi. Jadi mungkin bisa disampaikan sebelum ada Warung Masagi seperti apa pendapatan, kemudian setelah pandemi atau setelah ada Warung Masagi bagaimana penghasilan. Mungkin bisa disampaikan. Adanya Warung Masagi startnya dalam keadaan pandemi, ya lumayan sedikit, lumayan ada peningkatan penghasilan dibanding sebelumnya ada warung, ya gitu. Bisa digambarkan rata-rata penghasilan sebelum dan setelah adanya Warung Masagi? Rata-rata 3 juta rupiah per bulan ke atas dan karyawan 4-6 orang. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Warung Masagi. Kami salah satu karyawan Warung Masagi. Dengan adanya Warung Masagi, kami bisa membantu menambah perekonomian keluarga. Warung Masagi, terima kasih. Hatur nuhun buat Warung Masagi. Alhamdulillah penghasilan masyarakat, utamanya saya pribadi, setelah adanya Warung Masagi jadi lebih baik. Dari sebelumnya pengangguran, sekarang alhamdulillah udah menjalani usaha yang seadanya. Dan alhamdulillah juga sekarang udah bisa mempekerjakan orang yang belum punya pekerjaan, bisa bantu-bantu lah buat naikin, saling naikin perekonomian masyarakat yang lainnya. Pokoknya mah buat kedepannya Warung Masagi lebih baik. Atas adanya Warung Masagi ini, kami bisa bisa mengelola sebuah parkiran dan kami mendapatkan penghasilan yang lumayan lah dari banding sebelumnya, sebelum ada kegiatan seperti parkiran ini. Terima kasih Warung Masagi, mantap.